4 Juni ya. Lagi di kamar di Bali dan hari ini mau lihat malam takbiran. Nanti tahu mau partisipet ya di malam takbiran. Rizky mau jalan-jalan mau ikut takbiran ya. Betul, dan nanti aku takbiran udah seru banget, seru banget. Gue seru banget deh. Hey guys, semuanya nanti lihat aja ya guys. Oke guys. Yo yo, what's up gitu dong. Oke, siapa? Aduh, yo what's up man. Yaudah nanti kita tungguin aja. Oke, ada. Kamu ikut ituan apa Ki? Pawainya Mas Dipan. Di nanti kumpulnya di pantai ya Ki. Masjid Takwa Singaraja. Masjid Takwa Singaraja. Nanti kumpulnya tuh di pantai gitu. Wah, seru banget pokoknya kita bakal ya. Kita bakal nonton ya takbiran sama Rizky Nazar. Bye. Mau lihat apa It? Kita lihat takbiran parade. Iya kan parade ya? Apa karnaval? Selamat lebaran. Yo ha.
ke kakek dulu, Ki. Sedikit sebentar, Ki. Ki. Itu sudah mama ngomong apa? Masih ada enggak pernah dijelasin lagi loh, Ki. Enggak pernah diterangin, Ki. Air Solo masih ada. 19 berapa tuh? 69. Hah? 69. Pokoknya ngademin makam kakek. Heeh, ngademin banget gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jatuhnya dekat. Tuh, dari sini ke sini semua ada yang ada. Pohonnya. Ada batangnya di situ. Iya, batang akarnya di situ. Merah di situ, keren banget. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, Iki. Dia lebaran belum beli baju, akhirnya dia pakai bajunya Satria. Ini harusnya baju dipakai sama Satria, tapi gara-gara dia jadinya nggak bisa nyusul, dipakai sama Iki deh. Beda lah ya, nggak sia-sia. Ayo ke bawah. Apa mau ke bawah dulu? Hai guys, selamat Idul Fitri. Dari aku dan mami. Wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini kita mau. Kita mau kemana-mana? Silaturahmi ya, kita mau keliling-keliling tempat saudara-saudara, keliling-keliling gitu. Ikutin ya. Oke. Jadi geng, lebaran tahun ini aku gak ditemenin sama Satria. Satrianya di Medan, akunya di Bali. Kasian Trisna, ditinggal suami. Jadi Satria tuh dapat tugas dinas terbang ke Medan kan. Nah udah gitu dia minta izin ke Bali. Kebetulan gak bisa karena seat extra crew-nya abis. Jadi saking banyaknya demand kan ya terbang, jadi tuh dia kayak gak kedapetan seat untuk extra crew. Akhirnya gak bisa terbang ke Bali nyusulin aku gitu. Ya udah deh, akhirnya dia izin di Medan deh. Jadi dia lebaran di Medan, aku lebaran di Bali. Ada Adam. Hai Dam, sini Dam. Yang Anda belum siap. Lihat itu sepupu aku namanya Adam. Itu guys. Ini tuh Ajim. Kita lagi mau siap-siap. Aku mau ke bawah nih sekarang nih. Jadi yuk, turun terus ya. Hai, ini dia Sirin Azalia. Ya gelap. Gelap. Hai, sudah lama tidak berjumpa. Jadi ini mau bagi-bagi THR. Cepet tadi. Udah enggak cukup barisan. Cukup majuan cuma dia. Ini lagi nyampe ternyata. Awas. Awas, Dek. Ya udah. Lagi parino. Lagi. Kalau orang kuliah kan biasanya butuh duit, biasanya mau disuruh apa aja mau. Ayo nak bagi-bagi nak cepat. Bagi-bagi merangkak
Salim ke lu? Salim lah kakak Ina. Dah tua. Di sini. Nah. Ayo siapa lagi yang lagi? Lima harus keluar nih. Yang dapat dari mana? Salim dulu, Salim. Salim enggak kak Ina. Ini masalah lu sekarang lagi nunggu mobil mau jalan tutup ya sih beb mobilnya jalan dulu hai lagi jalan. Hai. Hai, Cilin. Bang Jopia. Hai, Pia. Coba. Kayak ngomong diam. Dia masih nyamuk, nyamuk. Pindah. Iya, ada bilangin yang Rizky jangan ketinggalan. Mama habis suaranya. Suara habis, habis cerita. Kita ke rumah pertama dulu. Kita masuk ke rumahnya Ayub nih. Emang rumahnya Ayub, mau kemana? Yuhu. Kita lagi di jalan mau ke rumah pertama, ya enggak? Eh, kau udah banyak kali yang nanyain di pop aku, Cie. Mana kasirin nih, si kasirin. Dan ini Lia. Slow banget, Kak. Kirip ya. Jalan rumah pertama. Maya Tanti Yuli. Enggak ada nama ya, Pak. Semang Kak Sri. Pertama pertama gerah banget. Gerah banget ya, Siren. Mas banget parah. Singaraja tuh berapa derajat sih? Coba cek Instagram. Panas banget ya gitu. Jadi bisa itu orang ya. Aku jangan ngalangin kipas angin. Panas. Lucu. Kayak make up udah pada luntur. Berapa sih gimana? Panas 31 derajat. Makannya bakso. Pedes lagi. Bener-bener orang Indonesia sejati. Indonesian people be like. Bener-bener enak gak? Enak ya? Juga makan bakso, semua makan bakso. Iya, makanya gak bisa menolong makanan. Kita udah nyampe di... Apa sih? Sampai di mana, Ma? Rumahnya Ami Ayub. Ami Ayub. Ayo masuk. Ada kamera, Ma. Ini lagi ngobrol-ngobrol. Ayo ke situ tuh ibu-ibu. Ngapain sih? Pami kali ngeliatin foto-foto. Foto. Itu tidak waktu di mana? Nih abah kau nih. Ini abah kau nih. Mana abah? Tidak ada, ada ini tidak nyimpan fotonya nih. SMA tuh tahun 75. Iya. Oh siapa? Mimi Ayu, siapa lagi? Tahun 75 tuh foto. Baru lahir. Umur 76 berarti ya. Kok mirip aja? Ya kan tuh mirip aja jauh aku. Oh iya. Tuh coba. Ajim mana Jim? Ini apa? Mana Ajim? Tuh dia enggak kelihatan lagi mama. Enggak mirip. Iya. Achan. Achan kok bingung? Ngapain ngajak main iki? Bi Pia. Iya. Iya. Pia udah enggak takut sama Bang Kiki ya? Achan. Ngapain kau? Kalau kalau merah. Achan, Achan. Ih.
Hasan. Hasan. Kompet. Ya ditinggal. Sian kali. Hasan. Acan. Sekali kau. Sini Chan. Jangan pergi dari aku juga. Banyak kali bocahnya. Adam. 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 Kayak kesurupan. Robot gimana? Robot, 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 robot. Adam. Dari bapaknya dia. Oh, bangun. Lu capek. Baru gini kok capek. Tapi di matanya napan. Apa ini ngumpul? Apa? Apa pi ya? Eh iya kok ada eyeshadow-nya. Ada eyeshadow-nya. Biarin cantik. Nanti Pia dandan nih. Pinter dandan. Akhirnya ke tempat terakhir rumahnya Sirin. Come on. Ayo kita masuk. Kan. Ada bakso, kanannya ada bakso. Ada bakso. Apa tuh soto ada ya? Soto. Soto. Di soto terus ini rendang. Ini rendang. Ini sayur ketupat, mesere, perkedel, daging kambing. Ini tuh nasi kebuli. Wow. Ini ada dua nasi. Ini kebuli, ini kapsa. Wih, banyak kali bikinnya tentu ya. Ada pedasnya nih. Pamit kemarin tempatnya. Oke, juru masak Tante Lia seperti biasa. Coto. Dia makan bakso. Kok makan apa? Apaan nasi kebuli? Kebuli. Nasi kapsa. Kok dua nasinya? Nasinya dua. Nasi kebuli sama nasi kapsa. Hai guys. Sekarang di jam 2 siang dan orang-orang udah pada tepar. Kalau mau lihat tuh. Tuh pada tidur. Ini si Iki sama Adil. Terus masih di depan sini kita nyari angin gitu loh. Karena lagi panas banget, gak tau nih Singaraja lagi panas banget. Udah deh di dalam juga. Ada tepar. Oke. Karena kita mau balik dulu. Lelah akhirnya mama pulang. Mana Iki? Udah bangun dia? Iki udah bangun. Iki udah bangun, jadi let's go home. Let's go home. Dadah. Nah, Aidin wa faidin. Mohon maaf lahir batin semua. See you on my next one. Maaf lahir batin. Hai guys, ini aku udah sampai di rumah. Yang lainnya lagi pada tidur. Iki sama mama lagi tidur di kamar. Terus yang lain juga sepupu-sepupu aku lagi pada tidur semua. Tidur siang, tepar banget. Jadi seru banget sih lebaran tahun ini. Ya lebaran tahun ini kalau misalnya kalian nonton lebaran tahun lalu, berkunjungnya silaturahminya ke tempat-tempat yang sama aja. Cuma aku ngerasa
lebaran tahun ini beda banget sih sama tahun lalu. Ya kayak aku ingat banget tuh tahun lalu tuh aku kayaknya tuh baru-baru deket sama Satria gitu kan. Sementara tahun ini udah married dan bahkan udah ditemenin sama my little angel nih, si adik-adik bayi. Bener-bener jadi kayak beda banget. Udah gitu ini pertama kalinya aku bagi-bagiin THR ke sepupu-sepupu aku yang masih kecil-kecil. Kayak kalau misalnya kalian nonton kan vlog aku lebaran tahun lalu tuh aku masih dikasih THR. Terus tahun ini aku yang ngasih THR, kayak agak-agak awkward gitu juga sih sebenarnya rasanya. Cuma wow, ternyata aku sudah dewasa. Terus juga pas tadi tuh pas aku nyekar ke makamnya abah aku, sempet tuh aku pas pulang, gak kerekam sih, cuma pas pulang tuh aku kayak muntah-muntah gitu, mual, gara-gara masih mual-mual hamil gitu kan. Dan tadi juga pas makan di rumahnya Tante Lia, kan ada kayak nasi mandi, kambing, aduh itu tuh sebenernya kesukaan aku banget. Biasanya kalau misalnya aku yang tahun lalu, pasti aku bakal ngambil itu. Tapi tahun ini aku gak ngambil karena kehamilan aku ini, aku kayak lagi mual banget makan makanan Arab gitu. Jadi aku gak bisa makan kayak kambing, nasi mandi gitu-gitu tuh aku jadi kayak mual untuk makan. Padahal aku suka banget. Itu sih. Tapi overall seru banget, menyenangkan sekali. Dan sebenarnya momen-momen kayak gini sih yang bikin aku selalu kangen untuk mudik lebaran. Karena ya meskipun silaturahminya mungkin ke situ-situ aja, ke tempat yang sama lagi, tapi selalu ada pengalaman baru, selalu ada cerita baru gitu loh setiap tahunnya. Dan selalu sangat menyenangkan untuk berkumpul sama keluarga besar, ketemu mereka semua, dan kayak ngobrol, ngumpul gitu tuh momen-momen yang menyenangkan banget. Dan menurut aku tahun depan bakalan lebih seru lagi sih, karena bakal ditemuin sama si anak, si Ade. Insya Allah ditemenin sama Ade dan sama Satria. Semoga tahun depan kita bisa lebaran bareng ya, sayang. Amin. Oke, jadi segitu aja vlog aku hari ini. Thank you so much for watching, dan I'll see you guys on my next vlog. Bye.